Jadi kalian badannya harus bener. Jangan begini. Kelihatan dari bawah itu kalian kalau begini begini. Kalau sudah rata dengan ini, lakukan sedikit. Duh, jalan. Enaknya lanjuti dengan kepias. Terus si Aan sama si Deni diperhatikan. Jangan ngawur. Ya, jangan ngawur. Nanti set sampai dibawa rawan. Ini dengan ini, ya. Ya. Walaupun kalian sudah bilangin ini harus safety, safety dan safety, ya. Siap. Tidak ada bilangin kita ngawur, nanti kena lutut sama ankle bahaya, ya. Bisa dimengerti ya? Betul. Tadi silakan kita nanti juga pandu ada ibu, ibu KSPN sama ibu Ria yang akan di atas. Jadi kalau bilangin nantinya ibu mau duluan, kita kasih duluan. Nanti kalau kalian sendiri yang mau turun, turun enggak apa-apa, ya. Siap. Jadi kita samakan beliau ibu. Kalau skenario nya nanti ibu dan juga di belakang. Di depan mana? Tidak, skenario nya. Siap. Apa? Kalian harus tahu. Siap. Untuk sementara karena situasi tidak memungkinkan banyak anak-anak pada teman saya ditunda intensif kita lakukan lagi untuk kemasannya tetap kejadiannya juga kita nggak tahu kemana ya sebentar malam dilatih khusus oleh para petugas lagi. Di atas dengan di bawah ya. Biar ibu sama ibu lihat nanti. Nih. Ya, ngepang. Ili sama. Ili, satu lagi, satu lagi. Ayo. Dia menyesuaikan, dia merapat. Jadi kamu utamanya yang ini ya, perhatikan. Ya, kalian akan kembali ke. Mari kita lanjut. Sudah, waktu pulang. Karena kamu pulang, dia nanti akan. Jangan ya, dari wajar anda. Hah? Pegang tali itu lihat di atas. Tangan terkait. Penyumpahan, laporan dan kembali ke tempat. Kembali tempat. Ayo, kiri maju.
yang di kanan kontrol ya, yang sampai lewat kamu. Jangan melirik, melirik. Nah, betul, kok lewat tuh, lewat. Tunggu, tunggu. Mundur, tunggu, tunggu, tunggu. Mundur, tunggu. Melirik, melirik sini. Nomor dua juga. Melirik. Ya, kan lewat tuh. Jadi pada saat haluan, patokannya itu kelurusan ke kiri. Bukan kamu yang jadi patokan. Ya, itu kontrol ya. Ya. Tuh, lurusan. Tidak malangkannya, masih kurang. Ayunan tangannya, sama-sama. Ulangi lagi, dan seimbang. Coba, sudah langsung kotor. Coba luruskan aja. Coba tanganmu, luruskan. Ya. Nah, yang nomor si, nomor satu, nomor dua, sedikit satu kepal masih. Iya. Oke, jangan sudah. Nomor empat, satu kepal ke kiri. Iya, oke. Ya. Ya. Terlewat, terlewat. Oke, nanti mau latihan lagi. Nanti ini latihan lagi. Karena kalian itu berempat, maka gerakannya harus sama. Ya, irama langkah, ayunan tangan harus sama. Makanya kalian lakukan apa latihan biar satu persepsi, satu irama, satu sahati kamu berempat itu ya. Majunya udah bagus, tapi pada saat kembali kayaknya ada apa ya? Asik gitu kelihatan karena ya, tidak tepat ya, baik ayunan tangan maupun ayunan langkah kakinya. Nah, sekarang diulang lagi sekali ya, coba. Penyumbang anggota Pol. Perwakilan penyumbang menghadap inspektur upacara dan laporan. Maju. Nomor dua, tanganmu jangan keluar ayunnya ya, ada masuk. Ingat jarak. Lari jaraknya ya. Kontrol ya. Nanti ada waktu ayo apa haluan jadi apa itu ya, cara berkembang jadi atur kontrol ajarannya seperti itu kalau kamu lihat gitu kan. Hai. Ya laporan. Kurang ini.
silakan. Langsung pimpin ya, burung yang memimpin ya. Ya, ya Rohaniawan masuk dulu. Ya, kalau nggak salah bendera dulu, ya Rohaniawan ya, baru bendera masuk. Dia pegangannya, saya jadi pegang. Pegangannya, Rohaniawan. Perhatikan pegangannya. Ya. Ya. Nanti kita coba siapkan saja ya. Katakan laporannya nanti. Berarti dulu. Oke, balik. Lagi, ya oke. Balik dapat. Dia gemetaran tangan. Biar ada dulu. Dari apa dulu, naiknya. Mulai dalam tahap pertama itu bagus. Kenapa? Setelah di tengah-tengah gitu dia agak kelihatan melemah. Apa karena mau nyampe gitu kan? Tapi masih jauh. Ya, dipertahankan tadi dia. Jadi kalian lihat tadi, ya, balik kanan haluan, kemudian maju jalan. Sudah bagus. Tapi sampai tengah-tengah itu, tapi dia sudah mulai berubah. Ya, agak melemah nih gitu. Tetap pertahankan ya, konsisten gitu ya, iramanya. Kecepatannya, ya jelas ya, ya oke. Okay. Ingat-ingat lagi, ya. Nanti kita coba, ya. Penandatanganan, kemudian lagi penyembahan, kemudian penandatanganan, ya. Berkesesuaian dengan pembawacara alangi, apa? Yang menyumbang ada ya, kemudian bendera merah putih ya. Nah, jadi garis putih itu, titik putih itu adalah tempat kalian nanti berhenti, ya. Kurang lebih 1 meter dari garis putih itu ada mic duduk nanti itu, ya. Thank you.
siapa? Yang turun siapa? Yang kepada pintu kemudian. Bang Iqbal ya? Iya. Perkirakan di saya. Menurut ya orang keempat dia terus ini. Kenapa enggak serong tu? Keempat balik juga serong juga. Artinya posisi ini agak maju sedikit coba. Kontrol ya. Ya. Coba teruskan. Sekarang lagi sedikit terlewat ya. Ya. Coba jangan gini ya. Ya. Tuh, tangan tuh. Dan kepal tuh. Ya, kan kepal ya. Sedap. Oke, terus. Ya. Ingat ya, siapa? Mariana ya. Mariana. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang coba. Balik kanan, kemudian haluan, kemudian kembali. Yang di kanan kontrol ya, yang sampai lewat kamu. Ya, dan lirik-lirik. Nah, betul kau lewat tuh, lewat tuh, mundur dong. Mundur dong. Lirik-lirik sini. Nomor 2 juga. Lirik. Ya. Yang lewat kamu. Jadi pada saat haluan patokanmu itu lurusan ke kiri, bukan kamu yang jadi patokan. Iya. Kontrol ya. Ya. Maju. Satu, teruskan. Kira masih kurang. Ayo tangannya, sama-sama. Ulangi lagi, tidak seimbang. Coba, irama langkah, ayunan tangan sama. Makanya kalian lakukan apa? Latihan, ya satu persepsi, satu. Ya, saya saksikan Ibu KS Pen akan melakukan turun tebing seperti yang para siswa lakukan. Kita saksikan ya. Ibu KS Pen
sedang melakukan turun tebing. Keringat dingin. Keringat dingin, Mas. Ayo Maria. Ayo suster. Ayo suster Paus. Maria. Perwakilan. Pengambilan sumpah. Perwakilan pengambilan sumpah siap. Kenapa nak goyang juga tower ini? Kita berdiri dulu. Ya, kami awal yang baru dia hantu. Mbak Ria, pegangannya saja dipegang. Pegangannya. Kami awal. Kemudian. Yeah.
kan dia ada apa? Marion ya. Begitu ya. Ya, sama. Ada kanan, kemudian aku.